Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Miss Nun ya. Nah, ini ada yang lucu-lucu nih. Ini salah satu penerima aku. Dia itu ompong, jadi dia malu. Dia ini tukang sol sepatu, kuling, pakai sepeda. Orangnya baik, ramah sih mama. Kalau ini Sahrini, gak sih sebenarnya ini Onah. Mereka ini adalah orang-orang yang sering aku bantu. Jadi ini ada yang jualan lewat apa, kulit keadaannya, kasih apa. Kalau yang rombongan Sahrini tadi, Onah itu, mereka tuh adalah pemulung. Nah, pemulung ini kerudungnya tuh sama semua. Gitu. Jadi aku sampai mempelajari bagaimana sih mereka bikin ini supaya nggak kepanasan. Jadi ini kayak penutup gitu, kayak bonet gitu ya, kayak bonet gitu. Nah, ini Mickey. Kucing liar, nggak tahu ini kayaknya kucing tetanggaku tapi ini diliarin gitu dan manusia. Kucingnya lucu banget, kucing. Aku suka banget. Mickey ganteng. Dia sering ke rumahku, kayak nengok-nengok aku gitu. Nah ini bagi-bagi baju, ini sumbangan kalau nggak salah ini dari Mila. Nah ini Mila bajunya si kakak. Dapet semua nih ya gitu. Ya udah deh guys, gitu aja ya, kegiatan aku sehari-hari di rumah. Pas banget ya. Aku tuh senang kalau kumpul-kumpul sama penerima bakso aku dari berbagai kalangan seperti ini. Jadi kita itu gaulnya sama siapa aja gitu, nggak mandang bulu. Apa yang bisa kita bantu ya kita bantu, dengerin cerita mereka, bagi beras, bagi baju bekas, gitu ya, baju layak apa, kasih uang gandang-gandang itu apa aja, bahkan cuma sekedar air minum aja nggak apa-apalah. Gitu ya, jadi nanti kalau kita nanti pergi haji atau umroh nggak akan kehausan. Itu pengalaman pribadi aku sendiri ya guys. Aku setiap kali kehausan ada orang asing yang nggak aku kenal kasih aku minum gitu ya. Mudah-mudahan kita baiknya itu ya cuma mana sama manusia tapi juga pada semua makhluk Allah ya. Itu aja guys, semoga bakso kesisa terus eksis ya guys. Doain aku sehat dengan umur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya Mang Deden yang ambil. Kebetulan dia itu sering banget gak kebagian baju yang laki-laki. Kan banyak kan ibu-ibu. Nah ini suaminya Teh Oci yang kasih. Mang Deden seneng banget. Iya, makasih Neng. Tuh. Ini kerudungnya sama semua bertiga ya. Ini besok jadi tren tahun 2020. Hijaban begini tah. Ini juga Neng dikasih. Iya, kemarin dikasih. Oh, apa? Oh, habis bajunya kebakaran, Ona. Iya, habis. Padahal dikasih ya. Iya. Bajunya belum sempat dipakai padahal. Dia dapat itu bagus, nah, bahagia aku juga. Soalnya dia jarang banget kebagian. Terima kasih, pisan. Amin. Sehat. Mangga Pak. Waalaikumsalam. Pagi pasukan aku ada Teh Enah.